Halo semuanya, balik lagi di Ubun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas perkuat militer TNI Indonesia sambut pembangunan pabrik alutsista oleh CGS Ceko. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut, Indonesia beberapa kali mendapat tawaran suplai alutsista yang menggiurkan. Tawaran tersebut berasal dari Rusia, Prancis hingga Amerika Serikat. Alutsista yang ditawarkan pun tak main-main, misalnya Skorpen F-16 Piper dan Sukhoi Su-35. Tak hanya itu, Indonesia juga diiming-imingi offset beraneka ragam yang bisa mempercepat kemandirian alutsista dalam negeri. Sampai sekarang, tercatat negara Korea Selatan yang jor-joran memberi proses transfer of teknologi bagi Indonesia di bidang pertahanan. Namun, ada satu negara Eropa yang malah berani memberikan terobosan agar perkuat otot militer Indonesia sehingga dapat tancap gas secepat mungkin. Negara Ceko melalui perusahaan konglomerasi pertahanannya, CSG Ceko, pada tahun 2018 lalu menandatangani Head of Agreement dengan CSG Indonesia untuk pembangunan Prepared Defense Industry Park senilai 100 juta USD di bidang industri pertahanan swasta di Indonesia. Kami selalu membuka peluang kemitraan dengan negara sahabat yang tulus dan terbuka dalam pelaksanaan alih produksi dan teknologi. Kami sangat berharap finansial pergi ini dapat meningkat kerjasama kemitraan dalam level industri dan baik untuk kedua belah negara, ungkap CEO CSG Ceko. Gebrakan negara Ceko untuk mendukung regulasi pemerintah Indonesia terkait UU nomor 12 tahun 2012 tentang industri pertahanan. Rencananya, pabrik senjata swasta itu nantinya akan dibangun di lahan seluas 22 hektar di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Ternyata angka 100 juta USD ini hanya investasi tahap pertama. Total CSG Ceko akan mengguyurkan dana senilai 1 miliar dolar Amerika selama 5 tahun ke depan. CSG Ceko adalah perusahaan holding dari Eropa Tengah asal Republik Ceko, meliputi Slovakia, Slovenia, Rumania, dan Hungaria. Dengan lebih dari 100 perusahaan dan 10.000 karyawan yang bergerak di bidang manufacturing kendaraan baja, senjata roket, misil, dan radar. Diketahui pula CSG Ceko berminat untuk melakukan alih produksi dan teknologi di Indonesia sebab Indonesia bakal dijadikan basis produksi mesin perang CSG Ceko untuk kawasan Asia Tenggara. Selain di Indonesia, CSG Ceko juga ingin memperluas basis industri pertahanan di Asia Tenggara. Kami melihat pertumbuhan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan di Asia Tenggara pada tingkat yang cukup tinggi setiap tahunnya. Kami rasa dengan basis industri yang kuat dan relatif stabil di Indonesia, CSG Ceko mantap melanjutkan ekspansi distrik pertahanan mereka ke Malaysia, Filipina, Timor Leste, Myanmar, dan Kamboja. Indonesia sendiri sudah membeli produk dari CSG Ceko yakni Pandur 2-8x8 dan MLRS Pampir. Oke, itulah dia pembahasan tentang perkuat militer TNI Indonesia sambut pembangunan pabrik alutsista oleh CGS Ceko. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.